Dan kali ini fokusnya adalah memperkuat tangan kalian. Dengan menggunakan teknik monkey heel, kalian lakukan gerakan dari ujung kiri, tuntaskan sampai ujung kanan. Kalian taruh raket kalian di depan kalian masing-masing. Tapi ingat, melakukannya dengan satu bar, satu bar, satu bar. Tidak ada boleh lompat. Saya dan Coach Marsha akan memancing kalian dengan melempar bola. Jangan ngeluh, jangan lembek, dan jangan lelet. Karena latihan ini sangat berfungsi untuk memperkuat lengan kalian. Mengerti kalian? Mengerti, Coach. Tiap anak yang dilempar bolanya, dia harus bergegas bangun, meraih raket, dan mengembalikan bolanya. Paham kalian semua? Paham, Coach. Ayo, gagang. Duluan. Ayo, ayo, ayo. Strong. Gak kuat. Oke, dua orang ke depan. Ayo, ayo terus. Cepat, hei, cepat, cepat, cepat. Fokus, lower. Ambil posisi. Satu, dua. Bagus. Next. Hei, laki-laki jangan lemah. Jangan manja. Jangan manja, terus. Terus! Terus! Oke, siap. Lagi. Siap. Bagus. Ambil posisi. Siap. Bagus, ambil posisi lagi. Oke, siap, lagi. Next. Ambil posisi. Posisi. Bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi Selekda atau seleksi daerah. Aigo, aigo. Kalau kayak gini sih, gue wajib ikut, Bun. Seperti yang kalian tahu, bahwa Selekda ini adalah salah satu tahapan yang cukup panjang menuju ke Jurnas. Kalian siap? Siap, Pak. Baik kalau begitu. Berarti kalian harus berlatih lebih keras lagi, lebih semangat lagi, dan lebih disiplin lagi. Jelas kalian? Jelas, Pak. Eh, lu yakin mau lawan gua? Yakin lah, lu jangan ngeremehin gua gitu dong. Poin buat Nino. Poin buat Deva. Poin
keren aja mainnya. Tapi gue gak boleh nyerah gitu aja. Saya teh harus sembuh. Saya harus bisa jalan lagi. Saya gak mau ngerepotin Ucup. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, ayo Leni Tania semangat.